Kylian Mbappe, penyerang Paris Saint-Germain, saat tengah melangsungkan permainan, tanpa sengaja tendangan bolanya mengenai seorang penonton wanita. Merasa bersalah, Mbappe pun langsung menghibur penonton wanita tersebut. Dan aksinya ini memperoleh pujian dari para fansnya. PSG yang mengunci gelar juara setelah mengimbangi Strasbourg 1-1 di pekan ke-37 Liga Prancis 2022-2023. Pertandingan ini berlangsung di Stade de la Meudon, Strasbourg, Prancis pada Minggu 28 Mei dini hari waktu Indonesia bagian barat. Hanya saja sempat terjadi insiden kecil sebelum pertandingan dimulai, tepatnya pada sesi pemanasan. Tendangan dari kaki Mbappe melesat hingga keluar dari lapangan. Dan bola yang ditendang oleh Mbappe menghantam seorang penonton wanita hingga membuat hidung wanita tersebut berdarah. Kemudian Mbappe bersama dengan tim medis pun langsung menghampiri tribun penonton dan menghampiri wanita tersebut untuk memberikan pertolongan. Setelahnya Mbappe pun mengajak penonton wanita itu untuk turun ke lapangan. Mbappe tampak langsung menghampiri wanita tersebut untuk memeluk dan memberikan sang penonton sebuah jersey. Hal tersebut membuat Mbappe menuai berbagai pujian atas sikap terpuji yang dilakukannya. Mbappe yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Prancis 2022-2023 untuk keempat kalinya berturut-turut. Dia membantu klub ibu kota itu memenangkan rekor gelar Liga Prancis ke-11.